PT Pembangunan Perumahan akan mulai mengelupas permukaan lintasan dan melakukan setup aspal mixing plant sambil menunggu kedatangan sisa peralatan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria, memastikan pengerjaan perbaikan lintasan akan selesai sesuai target pada 10 Maret 2022. Selain alat berat, PT Pembangunan Perumahan telah memastikan kesiapan bahan baku untuk pengaspalan. Total yang diaspal ulang mencapai 17,5% dari keseluruhan lintasan.